Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita Fathul Qarib bab Thaharah. Kitab ahkamit toharati thaharati utawi ikiku kitab narahkan in, in dalam narahkan bera-bera hukumi sesuci. Wal kitab utawi kang aran kitab lugatan im dalam bahasa iku masdarun masdar bi makna kelawan kalawan makna kumpul wal jam'i tegese kumpul. Wastilahan utawi kitab in dalam istilah iku ismun jeneng li sin maring jenis wici minal ahkami sangking pira-pira hukum Ammal babu anapun utawi bab fasmun muka iku jeneng li maring warna suwici mimma sangking perkara dakhala kang melepuh apa ma tahta dhalikal jinsi ingi sore mungkono-mungkono jenis Kitab ini menjelaskan tentang beberapa hukum dari sesuci. Lafal kitabu saya baca rofa karena ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya haza kitabu taharah. Lafal kitab ini adalah bentuk masdar dari kata yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan. Jadi lafal kitab ini tidak boleh kita baca kata atau kata karena ini adalah bentuk masdar dari kata bayak tubuh katuban wa kitaban wa kitabatan. Lafal kata banyak tubuh itu mempunyai tiga master. Dan lafal kitab ini atau kitab bu ini adalah master yang kedua. <tuh> Arti lafal kitab secara bahasa yaitu berkumpul atau kumpulan sesuatu. Jadi setiap, setiap bentuk kumpulan itu bisa disebut sebagai kitab. Karena orang Arab biasanya menyebut ketika ada orang beberapa orang berkumpul mereka mengatakan takat tabat taba fulanin <tuh> atau ketika kita menulis sesuatu kita sebut sebagai kitab uh, artinya kumpulan dari beberapa kalimat itu arti daripada kitab menurut bahasa sedangkan arti kitab menurut istilah yang dipakai oleh fuqaha atau orang ulama ahli fikih yaitu ismun di jinsin minal ahkami nama sebuah jenis yang mengandung beberapa hukum nah definisi inilah yang dipakai di dalam uh, <coughs> definisi inilah, inilah yang di, dipakai atau dimaksudkan dalam kata-kata kita buah kami tohara nah, sedangkan yang dimaksud bab nanti kita akan jumpai bab yaitu fasmun linau in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi yaitu sebuah nama sesuatu atau penyebutan sesuatu yang yang berada di dalam kandungan jenis tersebut. Baik <coughs> teman-teman kita lanjutkan wa taharatu tawi lafal taharah bi fathit ta wa kalawan fathit ta lugatan in bahasa iku an nadhafatu bersih. Wa amma syar'an dan ana pun utawi taharah in dalam syariat iku fa fiha moko okay. iku tetep in dalam lafal taharah tafasiru katsiratun utawi pira-pira tafsiran kang akeh. Sedangkan yang dimaksud dengan taharah ini di, oleh musannif dijelaskan definisinya masing-masing. Tadi kita buh ahkami taharah. Kitab sudah kita definisikan sekarang tentang taharah. toharoh ketika toknya dibaca fathah menurut bahasa yaitu membersihkan nadhafah. Segala bentuk membersihkan itu sudah termasuk kategori toharoh. Baik kita membersihkan kotoran, baik kita membersihkan sesuatu dari kotoran yang suci maupun yang najis. Jadi secara bahasa itu sudah termasuk kata toharoh. Sedangkan yang dimaksud dengan syari'at toharoh menurut syari'at atau menurut uh, uh, ulama fikih yang dimaksudkan di sini fafiha tafasiru katsiratun banyak sekali definisi yang membahas tentang taharah minha iku setengah sengking tafasir qauluhum utawi dawe ulama Fi'luma luma yo ngelakoni barang tustabahu kang diwenangaken bihi kelawan ma apa salatu salat ay min wudu'in tekesi saking wudu wa ghuslin dan atus wa tayammum lan tayammum wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Di antara definisi yang diungkapkan oleh musannif tentang taharah yaitu melakukan sesuatu yang bisa diperbolehkan kita melakukan salat atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita sah melakukan salat. Baik sesuatu itu berupa wudu atau mandi atau tayamum atau menghilangkan najis. empat hal ini adalah termasuk dari makos hidup taharah atau tujuan kita melangsungkan sesuci <tuh> sedangkan yang menjadi media atau alat dari tohar itu sendiri itu juga ada empat yang pertama air kemudian debu kemudian isting, batu yang digunakan oleh mustanji atau orang yang istinja kemudian yang terakhir yaitu alat yang digunakan untuk menyamak Tadi disampaikan bahwa lafal toharoh itu ketika fathahnya dibaca, ketika toknya dibaca fathah, maka mempunyai arti seperti yang sudah disampaikan. Nah, kenapa kok disebut ada fathah? Karena juga ada istilah yang hampir mirip, cuma toknya dibaca domah. Makanya dijelaskan di sini, amma tuharoh tuh anapun utawi lafal tuharoh bidomi diwoco diwocok kelawan domah itu mau moko iku jeneng libaki ya ma'i maring karene banyu. Sedangkan yang dimaksud dengan toharah yaitu sebuah nama atau penyebutan untuk sisa-sisa air yang sudah kita gunakan untuk bersesuci. Misal kita bersesuci menggunakan wadah timba. Nah, kita gunakan air yang ada di timba tersebut. Kemudian ketika bersisa, maka sisa yang ada di wadah itulah yang dimaksud dengan toharah. Tetapi, Hal ini tidak berlaku ketika kita berwuduk langsung di danau misalnya, atau di sungai. <coughs> nah, jadi hanya berlaku kepada wadah. Jadi wadah yang, atau sisa air yang di wadah yang kita gunakan untuk bersih suci, ah, itu yang dimaksud dengan Tuharoh. Baik teman-teman, kita lanjutkan kepada pembahasan tentang air. Walam maka nadan ono opal mau upanyu ono iku alatan tati alat di toharati maring sesuci istat roda ngelakoni sopal di anwa ilmiyahi maring piro piro warnani piro piro banyu pokola muka tahu sopal almiyahu utawi piro piro banyu Alati ya juzu, alati banyu ya kang wenang ayasihu tegesi aso sesuci kalawan miyah iku miyahin banyu <tuh> ketika air menjadi alat artinya wala makan ma'u alatan li ketika air menjadi salah satu alat atau media untuk bersesuci maka musannif mulai menjelaskan tentang macam-macam dari air lafal al di sini dibaca rofa karena menjadi isim dari kana. Ka Sedangkan lafal alatan dibaca khobar karena menjadi khobar dibaca nasab maksud saya karena menjadi khobar dari lafal kana. Ka Kita tahu bahwa kana ka itu termasuk amil yang terfaul ismah watan sibul khobar merafakan kepada isim yaitu lafal al-ma'u uh, dan menasobkan kepada khobar yaitu lafal alatan. <tuh> Musanih menyampaikan bahwa air-air yang sah digunakan untuk bersesuci yaitu ada tujuh macam air. Jadi hanya tujuh macam airlah yang dapat kita bisa yang dapat kita gunakan untuk alat bersesuci. Selain dari tujuh itu maka tidak diperkenankan atau tidak sah digunakan untuk bersesuci. Namun sebelum saya melanjutkan kepada tujuh macam air itu ada yang ingin saya sampaikan yaitu lafal al, -al Lafal miyah ini adalah bentuk jamak dari lafal maun. Nah, jadi asal lafal miyah ini adalah bentuk jamak dari maun, jamak taksir dari lafal maun. Asalnya yaitu lafal miwahun, Ianya itu berupa wau. Namun wau-nya itu diganti dengan ya karena jatuh setelah harokat kasroh. Kita tahu bahawa ketika ada huruf ilat berupa wau jatuh setelah harokat kasroh, maka wau tersebut diganti dengan dengan iya maksud kami keterangan ini bisa dilihat atau oleh teman-teman di kajian tentang i'lal baik kita lanjutkan apa saja tujuh macam air itu yang pertama mausama sama'i yaiku banyu langit a'in nazilu si banyu kang temurun minha sangking sama wahua utawi mausama sama'iku al-mataru banyu utan yang pertama yaitu air langit. Ya, yang dimaksud air langit yaitu air yang turun dari langit. Atau disebut atau diistilahkan dengan motor atau air hujan. <tuh> 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 Wama ul bahri ail milhi. Ini saya baca al milhi karena menjadi tafsir dari lafal bahri saja. Kemudian yang kedua yaitu air laut. Itu juga sah kita gunakan sebagai alat bersesuci meskipun rasa air laut tersebut asin atau tidak sama pada air pada umumnya di air laut bisa kita gunakan bersesuci <tuh> kemudian kita lanjutkan yang nomor 3 wama unnahri lan banyu penggawan atau banyu sungai wama ulbi'ri lan banyu sumur wama ulaini lan banyu sumber wama usal banyu salju wama ulbarodilan banyu embun Kemudian yang nomor tiga yaitu air sungai, sah kita gunakan untuk bersesuci. Kemudian air sumur, sah juga kita gunakan sebagai alat bersesuci. Nah, yang dimaksud dengan sumur adalah lubang yang dalam sehingga air dapat muncul. Itu yang dimaksud dengan sumur. Jadi setiap sumur bisa kita gunakan untuk bersesuci. Meskipun ada juga beberapa sumur yang dimakruhkan untuk kita jadikan alat airnya untuk kita jadikan alat bersuci. Di antara sumur yang tidak diperkenankan atau makruh hukumnya kita gunakan air untuk bersuci. airnya untuk bersuci yang pertama yaitu seperti sumur-sumur yang dibangun pada masa kaum Samud. Nah, itu menurut Hasyiah Al-Bajuri jika dimakruhkan menggunakan air yang berasal dari sumur yang dibangun pada masa kaum samud <coughs> atau berada di tanah samud karena sumur tersebut uh, termasuk sumur yang diwasab kecuali sumur Nakoh begitu juga uh, sumur kota-kota uh, kaumnya nabi lut yang ada di babil dan barhud yang ada di yaman kemudian juga sumur darwan nah sumur darwan ini adalah salah satu suatu sumur yang berada di Madinah insya Allah, kalau saya tidak salah yang pernah digunakan oleh orang yang bernama Labid al-Asom untuk dijadikan penyimpanan media menyihir Nabi Muhammad SAW jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa <tuh> Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh tukang sihir yang bernama Labid bin Asom ini Nabi nah, bin Aswam ini pernah menyihir Nabi dengan menggunakan media menurut riwayat yang pernah kami baca, yaitu sisir Nabi, kemudian rambut Nabi, kemudian diikat, diletakkan di bawah di bawah batu yang berada di sumur Zarwan. Tapi karena yang disihir itu Nabi, yang memberitahu langsung itu adalah berupa malaikat. begitu. Jadi yang menyampaikan kepada Nabi bahwa Nabi pada waktu itu terkena sihir adalah malaikat. <tuh> nah, namun yang perlu kami tegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir ini bukan berarti uh, menurunkan martabat Nabi tidak. Jadi tetap Nabi Muhammad itu mulia sebagai Nabi dan Rasul. Beliau adalah orang yang maksum yang dijaga oleh Allah. Tetapi kenapa beliau itu bisa terkena sihir menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu benar-benar seorang manusia bukan malaikat. Begitu. Jadi Nabi juga terkena penyakit seperti sakit panas dan yang lainnya. <tuh> Kemudian yang nomor berapa sudah? Wama'ul a'inih, yaitu air sumber atau mata air. Kisah sah juga kita gunakan untuk bersesuci. Kemudian yang berikutnya air salju juga sah kita gunakan bersesuci. Misalnya di sebuah tempat ternyata turun salju, maka Air salju itu bisa kita gunakan untuk bersesuci. <tuh> Selanjutnya, yaitu air embun. Nah, yang nomor tujuh, yaitu air embun, juga bisa kita gunakan sebagai media atau alat bersesuci. Itulah ketujuh macam air yang bisa kita gunakan untuk dijadikan alat bersesuci. Baik kita lanjutkan. Wa yajma'ulan ngumpulaken hadhil miyaha ing iki la pira, pira banyu. Di, di kitab kami bukan hadhil miyah ya. Wa yajma'ulan ngumpulaken hadhis sab'ata ing iki la ing iki la pitu. Apa kauluka pengucap sira ma yaiku banyu nazala kang tumurun apa ma minas sama'i saking langit au naba'a utawa nyumber apa maminal minal ardi saking bumi ala ayi sifat ini ngada si indi indi kanat ono apa sifat iku min asli khulkati saking asali kedatian kesimpulan dari tujuh macam air itu bisa kita katakan yaitu setiap air yang turun dari langit atau air yang muncul dari bumi seperti apapun bentuk sifatnya yang pasti itu harus sifat aslinya asli dijadikan air tersebut oleh Allah diciptakan dengan bentuk seperti apapun nah itu juga kita, itu adalah alat yang sah kita gunakan untuk bersesuci contoh misalnya air hujan itu sifatnya itu ketika turun itu biasanya itu rasanya tawar maka meskipun air itu tawar atau apapun tak saja rasanya ketika itu memang aslul khalqah itu sah kita gunakan untuk bersesuci atau air laut, air laut memang asin, nah, meskipun asin karena memang itu aslul khalqah diciptakan oleh Allah dalam keadaan asin, kita sah gunakan untuk bersuci. Beda ketika kita membahas tentang ada air tawar, katakanlah satu bak, mandi, satu bak mandi itu kita tuangkan garam sehingga menjadi asin. Itu beda lagi persoalannya bukan lagi aslul khalqah. Nanti kita akan bahas pada babnya yaitu air yang mutagoyir Jadi intinya ketujuh macam air yang kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk bersuci yaitu mana as-sama'i au nab'a minal ardi ala sifatin kanat min asfil khalqah. Lafal hadzihi sabata atau di sini hadzil miyah sabata ini dibaca nasab karena as-sab'ata itu termasuk musyarah ilah itu tarkibnya menjadi musyarah ilah kita tahu bahwa musyarah ilah itu mengikuti irabnya isim isyarah nah, isim isyarah hadihi di sini berikrob atau fi mahalli nasbin karena menjadi maf'ul bih karena hadihi ini termasuk isim yang mabni yaitu isim isyarah baik kita lanjutkan teman-teman masuk kepada pembagian air <tuh> Kalau tadi kita membahas tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersesuci, sekarang kita membahas tentang pembagian dari air yang harus kita perhatikan agar kita dapat memahami air yang mana saja yang bisa kita gunakan untuk bersesuci. Sumal miyahu kare kare utawi iku opomiyah, ala aksamin ingatasi papat pira-pira bagian ahaduha utawi salah suwi jini arba'ati aksamin iku tahirun banyu suci fi nafsihi indalam awak dewini banyu mutahhirun tur iku nyuciakan ligairihi maring liani ma atau banyu gairu makruhin tur iku ora dimakruhkan apa istimaluhu gunakan banyu wahuwa utawi tahirun mutahhirun gairu makruhin istimaluhu iku al-ma'ul mutlaku aran aran banyu mutlak an qayyidin lazimin atau sangking qayyid kang tetep dadi fala yadru muka ora mbayani apa al qaidul munfaku qayyid kang kan pecah-pecah kama il biiri kaya banyu sumur fi kaunihi indalam anani biir biiri iku mutlakon mutlak artinya air ketujuh macam air tersebut dibagi menjadi tiga bagian maaf dibagi menjadi empat bagian yang pertama air itu termasuk ada air itu suci tohirun finafsihi mutahirun digohirhi, makruhun makruhi goiru makruhin istimaluhu yaitu air yang suci mensucikan tidak makruh ketika kita gunakan untuk bersesuci ini adalah urutan air yang nomor satu Jadi kalau kita hendak wudu pilihlah air yang thahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Apa air itu? Wa huwa al-ma'ul yaitu air mutlak atau air yang penyebutannya disebut air tanpa tanpa didampingi dengan kata-kata yang lain atau tanpa ada pendamping sifat. Angqaidin lazimin yang dimaksud mutlak itu adalah angqaidin lazimin, yaitu tidak diiringi dengan kata-kata yang baku, kalimat baku. seperti kita menyebut ini ada ini air apa ya air begitu itu termasuk air mutlak <tuh> batasannya seperti itu karena yang penting itu tidak mempunyai koyit yang baku falayadul maka tidak apa apa ketika air itu didampingi oleh koyit atau oleh kata-kata yang tidak baku seperti kita menyebutkan air sumur sumur itu adalah termasuk koyit atau termasuk pendamping tapi itu tidak baku atau saya contohkan begini saja biar mudah yang <tuh> dimaksud air mutlak misalnya begini kita sebut air sumur nah air sumur itu ketika masih berada di dalam sumur kita kita sebut itu air sumur tetapi ketika pindah ke tempat yang lain maka kata-kata sumurnya itu bisa berubah contoh kita letakkan di Bak mandi maka berubah menjadi air mandi seperti itu. Kita letakkan di uh, gelas maka berubah menjadi air minum. Jadi koyitnya itu atau pendampingnya itu tidak baku atau bisa berubah-ubah. <tuh> Ketika koyitnya itu baku atau tetap tidak berubah meskipun kita pindah-pindah maka itu termasuk air yang tidak sah kita gunakan untuk bersesuci. Contoh, katakanlah air kopi. Nah, begitu, katakanlah air kopi. Nah, air kopi itu termasuk kopi. Kopi itu adalah termasuk pendamping yang baku. Kata pendamping yang baku. <tuh> Contohnya, ketika air kopi itu kita letakkan di gelas, namanya tetap air kopi atau tetap kopi seperti itu. Ketika kita pindahkan ke apa ceret tetap namanya itu air kopi atau kopi atau kita pindahkan ke timba tetap namanya itu akan kopi orang-orang pasti akan menyebutnya itu kopi atau bahkan kita letakkan di bak mandi misalnya ada orang yang buat kopi katakanlah sampai dua kolah begitu diletakkan di bak mandi maka orang pasti tetap menyebutnya kopi jadi dipindahkan dimanapun saja namanya tetap kopi itu yang dimaksud dengan koyit yang lazim atau pendamping yang baku. Ketika air seperti itu, maka tidak sah kita gunakan untuk berwudu. Jadi ketika ada air yang mempunyai koyit yang baku seperti air kopi atau air kelapa misalnya, maka jangan tidak sah kita gunakan untuk berwudu dan jangan kita gunakan untuk wudu lebih baik air yang seperti itu kita gunakan untuk minum saja biar tambah segar kita itu baik teman-teman kita lanjutkan <coughs> wasani bagian air yang nomor dua wasani utawi banyu gengkaping pindu iku tohirun banyu suci fi nafsihi intilam awak dewini banyu Motohirun tur iku nyuciakan ligoirihi maring liani banyu makruhun tur iku dimakruhakan opo istiqmaluhungku ngkuna banyu fil badan in dalam badan la fi saubi ora in dalam totot bagian air yang nomor dua yaitu air yang suci dirinya suci mensucikan mutahhirun li ghairihi mensucikan kepada barang yang lain atau benda lain tetapi makruhun istimaluhu fil badani tapi kita gunakan untuk anggota badan kita hukum air tersebut makruh gitu makruh kita gunakan untuk badan kita tapi tidak makruh kalau kita gunakan untuk pakaian misalnya cuci baju dan yang lainnya <coughs> sebelum saya lanjutkan kepada jenis air ini ada yang ingin saya sampaikan tadi saya lupa yang pertama yaitu lafal tohirun mutohirun makruhun istimaluhu yaitu tohirun di sini tarkibnya menjadi khabar dari lafal wasani begitu sedangkan mutohirun juga dibaca rafa karena menjadi khabar dari lafal wasani Makruhun juga dibaca rofa karena menjadi khobar dari lafan wasani. Jadi ini termasuk kategori mubtada yang mempunyai beberapa khobar. Dan mubtada mempunyai beberapa khobar itu hukumnya boleh begitu. Jadi tohirun mutahirun, makruhun ini semuanya beri-beri karena menjadi khobar dari wasani. Begitu juga kalimat yang awal. yaitu tohirun mutahhirun magoiru makruh boiru makruhin istimaluhu itu menjadi khabar di lafal ahaduhu ahaduhah. begitu teman-teman. Baik kita lanjutkan jenis air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk badan yaitu wahwa utawi tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu iku almaul mushammasu aran banyu mushammas atau maul mushammas. ail ya, musakhkhun banyu kang dipanasaken bi kelawan kelawan ngelaputi sarngingi fihi yang termasuk kategori air yang makruh kita gunakan tetapi kita tetap sah ketika kita gunakan untuk bersesuci yaitu air musyammas air musyammas artinya air yang awalnya dingin kemudian berubah menjadi panas gara-gara terkena terik matahari jadi air tersebut berubah menjadi panas gara-gara terik matahari. Lah hukum air musyammas itu ketika kita gunakan untuk berwudu ke anggota badan kita itu menurut kita penjelasan kitab ini adalah makruh. Wa inna ma yukrahu tidak tapi tidak semua air musyammas itu makruh. Nah di sini ada batasan-batasannya. Air musyammas yang seperti apa yang makruh digunakan itu dijelaskan oleh oleh Musanif wa inna ma yukrahulan angin pasti ini dimakruha ken opoma ulmu samas syar'an in dalam syariat bikutrin harin ono ing daerah kang panas fi ina in muntabain in dalam wadah kang dipalu illa ina an nagdaini angin wadah emas lan seloko di sofa di sofa ijau hari hima kerono murni ni nagdain. Jadi ma'ul mus'ammas tadi makruh digunakan bagi untuk anggota badan itu ketika yang pertama bikutrin harin ada di daerah yang sangat panas sekali begitu kemudian wa, yang dijadikan wadah maul musyammas itu adalah wadah yang bisa dipalu atau panci katakanlah wadah yang terbuat dari besi atau wadah yang terbuat dari seng tetapi tidak makruh meskipun berada di daerah yang panas atau dan juga dipanaskan oleh terik matahari ketika wadahnya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak itu sangat jernih atau murni sehingga tidak memungkinkan memunculkan karat jadi yang dimakruhkan ini gara-gara berbahaya untuk kita jadi biasanya ketika uh, uh, ada air yang diwadahi pak yang diwadahi panci kemudian terkena panas terik matahari sampai sangat panas itu biasanya sampai menimbul apa karat yang ada di dalam besi tersebut itu tampak ke permukaan jadi ketika tampak ke permukaan itu tidak tidak dianjurkan bagi kita untuk kita gunakan kepada anggota badan karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit baros penyakit belang <tuh> di Ya, kita hindari saja yang seperti itu. Lebih baik kita pakai air yang normal saja, tidak perlu kita menggunakan air hangat atau air panas atau air dingin begitu ketika kita dalam kondisi normal, ya kita pakai air pada umumnya saja. <tuh> Khawatir terjadi sesuatu yang hal itu mengakibatkan uh, terganggunya kesehatan anggota badan kita dan itu dimakruhkan dalam syariat kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri <tuh> kita lanjutkan teman-teman wa idza barudah lanalikani adem apa ma zalat ilang opo al karahatu kemakruhan tetapi air musyammas yang panas tadi yang ada di panci itu ketika sudah dingin kembali dan karatnya sudah hilang zalatil karohatu", kemakruhannya juga hilang jadi makruhnya di sini karena air itu dapat tertimbul bahaya atau timbulnya bahaya di dalam air itu gara-gara musammas sehingga ketika bahayanya itu hilang maka kemakruhannya pun juga hilang waktar olan nawawi yu imam nawawi ada malkarohati ing kemakruhan <tuh> hal mutlak. Menurut Imam Nawawi tidak apa air musam mas baik di daerah yang panas atau tidak itu secara mutlak tidak makruh. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Wa yukrahu lan dimakruhakan aidan halimani apa syadidus suhu nanti banget panas walburu burudati lan adem. Begitu juga makruh hukumnya kita gunakan untuk anggota badan yaitu air yang sangat panas sekali, sehingga membahayakan bagi kulit kita atau anggota tubuh kita, atau air yang sangat dingin, sehingga juga membahayakan kepada anggota tubuh kita. Jadi, intinya, ketika alat tersebut atau air yang kita gunakan untuk bekerja suci, menurut ilmu kedokteran, ternyata membahayakan bagi kita, maka hindarilah air. Tersebut untuk kita gunakan sebagai berhutuk. Carilah air yang normal atau yang bisa kita gunakan untuk bersesuci, agar kita terhindar dari perkara yang makruh. Dan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi, itulah pembagian air. Jadi, pembagian air yang pertama yaitu adalah air mutlak, air yang suci mensucikan, tidak makruh kita gunakan. Yang dimaksud dengan air mutlak yang tidak mempunyai koyit yang lazim, sedangkan yang kedua yaitu air suci mensucikan uh, makruh digunakan untuk anggota badan, tapi tidak makruh ketika kita pakai untuk pakaian, yaitu air musyamas yang wadahnya terbuat dari panci atau sesuatu yang dipalu, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi kemakruan ini terjadi atau bisa makruh ketika daerah tersebut, tersebut sangat panas. Sepertinya Indonesia tidak termasuk daerah Kutrin Harin ini. Begitu teman-teman. Untuk pembagian air yang nomor tiga dan nomor empat akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari kami. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca akhir daripada Mukaddimah talu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.